Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kegiatan saya sedang berburu ikan ya, menggunakan senapan Passer unit Barata Klasik, sudah di upgrade pakai tabung triple seal, terus tele pakai red dot mereknya BSA. Ini ya teman-teman, ini sudah 6 mili. Oke teman-teman, ikuti keseruannya, langsung aja kita berburu, semoga kita dapat hari ini ya. Daripada di rumah nganggur, mending kita cari kegiatan ya, berburu ikan. Saya berburu di kali ya teman-teman. Kali, ikannya itu kebanyakan ikan nila sama kutuk atau gabus ya. Cuma ukurannya itu tidak terlalu besar-besar, paling ya 5 jari, kalau kutuk ya sebesar lengan. Tadi saya lihat di sini di bawah itu ada ikan kutuk 2, cuma saya tembak tadi meleset tidak kena. Ini saya sanggung lagi, semoga muncul dan kita tembak kena ya. Semoga dapat rezeki hari ini. Coba saya sisir ke sebelah sana, semoga aja nongol ya, nongol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai caping teman-teman, pakai caping. Oke teman-teman, saya kedatangan teman ini ya, kaget saya tadi ditembak display. Teman saya juga pakai unit sama Barata Klasik, kayak Power Rangers loh, Ninja Tori. Masamu itu akeh kuwi. Apa manggon kene isor kuwi ngono ora? Udul kan kono. Nek sapen. Iki kula kok kudu to. Iku kula jero. Kok kula ngira. Nek kula ngendut-ngendut kuwi iso. Ada ular teman-teman. Tau tui. Wow, mantap dah. Poin welut. Wah. Goreng enak iki. Yes, wah. Nyanggung kutuk malah diparani Allah, wis tembak we.
Wis. Ono rayune. Ora iki. Mantap. Itu tak WA lah. Poin cuma poin ular ya, teman-teman. Itu ya. Ular. Ini ular air ya. Ular apa jenis? Ular apa tak jenis? Ular banyu. Ular banyu. Ularnya apa tak jenis? Langsung kayak ngono. Guys. Wis. Ora entuk kutuk ya, entuke ula. Piye men iki? Pedot piyemu? Nek dipedot kan anu, ora apa jenenge? Piyene ora katut ulone to? Ora keserimpet kuwi jane tak tarik anu lho. Ngono. Wis, oke. Lepas teman-teman. Wis kono urip neh, aja ganggu ya. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita poin ular ya tadi. Cuma memang sengaja dilepas. Takutnya kalau diambil nanti menggigit, gigit nyokot deh, seloro yang kecokot. Memang tidak berbisa tapi kan efeknya nanti sakit ya. Nah, mantap. Oke teman-teman, sekian dulu berburu kali ini. Saya cuma tadi dapat ikan gabus satu ekor sama ular tadi ya teman saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.